banyak aspirasi yang kita terima, yang kita dapatkan daripada rakyat kita di Sabah ini, saya rasa beliau patut ada peluang untuk memulakan sesuatu. Jangan kita tunggu kerajaan untuk melakukan sesuatu. We have to, within ourselves, try to find ways within our capacity to help each other. And I don't want our youth especially to depend too much on the government or NGOs or entities. Let's try to band together to try and help each other. And that spirit is something that we should have here in Sabah. We're lucky that we can, saya daripada Kampung Ketiau di Putatan, saya boleh berdamping dan bermesra dengan orang dari Pinampang, dari Kota Pelud, daripada Tenom. So let's have that spirit. I think in Semenanjung we don't even have that. So dan kita dapat berdamping dengan pelbagai bangsa, betul atau tidak? So let's. Saya ingin sarankan kepada beliau semua, and maybe YBKJ can also assist in this, so that we, the youth, can, in our own ways, to go ahead and help each other. And also I'd like to say thank you to Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan for assisting me, Nadira, and also Arthur, to Haji Hafiz as well for the opportunity to attend your TN50 dialogues in Kota Pelud. I was invited. And I hope that once we submit the final document, that each and every one of us are able to contribute more as we achieve 2050. Thank you. Nama saya Anti Patrick. Tapi kalau YB yang panggil, panggil Patrick saja lah. Jangan lupa sudah apa. Main-main. Pura-pura. Okey, begini. Anti ini mungkin sudah macam-macam lah kan? Di sini ramai semua, kan lagi ramai. Hampir semua orang muda. Tapi anti ni jiwa saya lama-lama muda. Okay, begini. Sudah banyak aspirasi-aspirasi yang anti dengar kan? Ada yang mau LRT lah, MRT lah, ada yang mau Wi-Fi lah, ada yang mau polis dari ranau lah. Saya pun dari ranau juga, bapak saya dusun dari Lohan, ranau. Kampung Kinasaraban baru. Mama saya Indonesia. Aspirasi? Yang penting. Jadi, anti ini kalau sudah tahun 20-50, umur anti sudah berapa umur YB tadi? Aku selama-lama 28. Nah, jadi, anti mau tahun 20-50, semua orang-orang Sabah dan Malaysia semuanya bersatu, tidak lagi melihat bangsa kah, agama kah, asal usul kah, gigi kah, tidak lihat itu semua, tetapi lihat pada kemampuan, incapability of contributing to the betterment of the country. Aspirasiku adalah supaya lagi ramai menteri macam YBK. Okay, ya, sudah. Pembunuhan ni, firstly ada dua lah. Firstly, kalau kita mau lihat pembangunan yang ada di Sabah, kalau boleh, kalau ada yang berniat membuka lagi apa ni, shopping mall ke apa ke something, dia punya bangunan tu menggambarkan kita punya etnik-etnik di Sabah, supaya ada yang boleh dibanggakan. Okay? Sebab kalau sama juga macam negara-negara lain, dia ada yang special di Sabah. Tapi kalau semua bangunan di Sabah ini, rupa bentuknya menyerupai etnik-etnik di Sabah, sekurang-kurangnya kita orang Sabah, kita boleh bangga, betul atau tidak? Dan pada 2050 nanti saya 56, nampak anak tanya ini semua, oh ini dulu begini-gini nih, suku kaum ini. So kita bangga menjadi orang Sabah, kalau ada bangunan-bangunan yang berbentuk Sabahan lah, punya etnik. So yang kedua, mengenai dengan tarian, tarian etnik di Sabah. Kalau boleh pada tahun 2050 nanti,
anak-anak cucu kita semua masih ingat apa itu tarian-tarian etnik dari suku kaum yang ada di Sabah. Sebagai contoh, pada sekarang tengah berlangsung di World Travel Market di London, satu ahli persatuan belia Keningau, Persatuan Murut Nabai, bawa tarian suku kaum Murut untuk show kepada semua seluruh rakyat di London. Betapa macam saya sendiri sebagai orang Keningau lah, especially macam banggalah kita punya etnik dan kita punya apa ni, kebudayaan ditonton dan dilihat. Kalau boleh dunia luar pun ikut apa tarian yang kita buat. Kenapa kita boleh ikut tarian orang, orang tidak boleh buat tarian kita di negara diorang? Betul atau tidak? Oh. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, ada lagi. Pada awalnya saya ingin menyentuh mengenai kesehatan, tetapi telah disentuh oleh doktor sebentar tadi. Apa yang saya inginkan, penubuhan AJN, yaitu Institut Jantung Negara di Negeri Sabah, untuk memudahkan masyarakat menerima rawatan jantung. Oleh itu, masyarakat Sabah tidak perlu lagi untuk pergi ke Semenanjung untuk menerima rawatan. Yang memudahkan lagi masyarakat Sabah untuk menerima rawatan berkaitan dengan masalah jantung. Seterusnya, berkaitan tentang stesen kereta api, menaik tarapan stesen kereta api dan juga penambahan landasan kereta api. Contohnya, daripada Beaufort ke Sarawak ataupun daripada Beaufort ke Lawas sudah cukup untuk masyarakat di Sabah. Sebagai contoh, terdapat stesen dari Beaufort ke Kota Kinabalu dan juga terdapat dari Beaufort ke Tenam. Oleh itu, diharap semoga Datu dapat menambahkan lagi landasan kereta api untuk ke Beaufort atau ke Lawas ataupun ke Sarawak. Misalnya, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Ya, ada few more. Ya, sudah. Ya. Ini lampu sudah turun. Oke. Selamat petang yang berhormat YTKJ. Saya Khairy bin Alim, berasal daripada rancangan penempatan belia daerah Sub, paling jauh ini. Kira-kira paling hampir dengan Nabawan lah. Hari ini saya membawa ada dua yang inspirasi yang saya bawa pada hari ini. Yang pertama yaitu yang berhormat adalah sebelum pada 2050 nanti, kita minta supaya penyelarasan harga-harga pertanian ataupun harga-harga komoditi di Sabah ini sama level dengan di Semenanjung, di Sabah Sarawak dengan Semenanjung. Jadi kalau boleh, kalau harga getah dia 3 ringgit, 3 ringgit lah juga di negeri Sabah, supaya Sabah pun boleh menikmati khas apa itu pertanian seperti di Semenanjung. Jadi yang kedua ini di Sub juga merupakan kalau dari segi sukan ini merupakan salah satu pengeluar atlet-atlet yang berpotensi untuk dibawa ke peringkat negeri dan juga seterusnya di peringkat kebangsaan. Jadi cuma apa yang saya masih belum melihat kemajuan di sana, yaitu pembinaan satu mini kompleks. Kompleks yang di sana saya ingat masih dia punya dipokan struktur lagi padang biasa. Jadi tidak ada kemudahan seperti kompleks tempat-tempat untuk melahirkan atlet-atlet yang berpotensi di daerah Sub ini. Saya rasa pada sebelum TN 2050 ini daerah Sub sudah ada satu kompleks, mini kompleks di daerah Sub. Sekian, terima kasih. Terima kasih.